pada tidur enak kan. Gua kasih bangun Sam buat apa? Begini, Sam kasih bangkoy, kita pergi cari makan di luar. Ya kan baru habis makan, sekarang makan ya, lagi. Tadi siang Mumu yang kita maksudnya, makan, sekarang maksudnya, sudah malam lagi. Maksudnya kan kita makan malam. Iya. Karena saya sudah lapar, jadi... Terus, sekarang makan apa lagi? Ya, kalau bagaimana kita pergi cari mie kuah. Ya, ada itu. Ada mie kuah yang itu, paling... Ya. Mie kuah yang khasnya... Mie kuah dari Solo. Dari Jawa? Dari Jawa, ya. Solo. Oke, saya apa tuh mie apa? Bakmi Jawa saja. Bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Yang apa tuh? Bakmi Jawa. Iya. Bakmi Jawa di mana? Di tempat. Iya. Katanya di tempat pokoknya daerah Solo lah. Iya. Apa Bang Aram? Kamu daerahnya apa? Daerah Surakarta. Ya Surakarta itu Solo. Surakarta itu bagian-bagian situ katanya. Ya Surakarta itu kota Solo. Iya. Bakmi Jawa. Iya. Apa? Karena memang kita harus makan itu. Karena selagi kita masih di Solo itu harus kita makan. Apa namanya? Nama tempatnya? Tadi tuh Pak Cedadi. Bakmi. Bakmi Jawa Pak Amat. Pak Amit. Pak Amit. Ya, Pak Amit. Pak Amit? Iya. Tahu di tempat? Iya. Iya toh. Kan dari kita tadi. Buka di Google. Iya. Bercanda. Tadi udah suruh saya bilang, alam lihat-lihat dulu ini. Siapa tahu kita bisa makan di sini. Ternyata kita sudah sampai di sini. Bantu jalan ke sana? Iya. Kita jalan sudah sih. Iya. Okay. Pak Cedadi yang duluan. Karena kau yang tempat. Kaks yang paling tua kaks. Yang kita jalan duluan. Punya kita mengikut saja Pak Cedadi. Oke. Sekarang ya, kita sudah bangun tidur. Nah, sekarang kita sudah saya terkalian kita cari makan lagi. Nah, sekarang kan dari tadi saya buka di HP itu kan ada bakmi yang paling bakmi yang paling enak di Surabaya ini. Solo. Solo, iya. Solo, iya. Bakminya Pak Met, ya. Mas apa? Pak Met. Pak Met. Pak Jawa. Pak Met. Pak Met. Pak Met. Iya. Pak Met. Iya. Jadi sekarang saya antar kalian ke sini. Iya. Sekarang kita sudah ada di sini dan sekarang kita menikmati makan malam bersama. Ngomong-ngomong pesanannya Pak Cedadi, beda yang apa itu Pak Cedadi yang kuah ya? Oh ini mie kuah. Sama ini mie kuah yang itu yang goreng. Goreng. Bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Kuah. Kalau ini bakmi Jawa goreng. Cabenya diiris-iris mentah. Ica-ica tuh diiris-iris iya, mentah. Ica-ica kita makan kayak ada kerupuknya tapi kerupuk rombong. Ada deh. Sekali. Apa enak. Bos, kasih ingat lagi, dorang, kau kan yang jalan ke Solo. Biar kau yang kasih ingat, sudah saya kasih ingat terlambat, saya malas. Hah? Saya tidak bisa kasih ingat, saya... Kau selalu menikmati. Kau kasih ingat saja sudah, kasih ingat mereka. Jadi kalau jalan-jalan ke Solo apa Bang Alam? Jalan-jalan ke Solo? Jangan lupa makan di Jawa. Jadi saya ini apa maksudnya, kita itu masing-masing itu harus ada. Apa pembicaraan bukan saya saja bukan Alam saja kau harus juga kau juga jadi masing-masing mengeluarkan ternyata mendapat Pak ada ayamnya juga ya, ada ayam dari tadi kita sudah lihat ayam yang sini ya baru saya dapat itu nanya ya kau jalan-jalan ke Solo ya jangan sampai lupa mampir ke warung apa Jowo Bakmi Jawa Panmet. Ini di warungnya Pak Mek. Ya, kebetulan jalan juga tempatnya. Tapi tempat parkir banyak. Jadi selain orang bisa duduk di sini juga, orang bisa duduk itu. Ada meja-meja kecil-kecil, orang taruh. Jadi kalau secara orang-orang di sini tuh dinamakan lesehan. Toh? Oh, ya sama. Ini juga kalau kurang lombok, ini sudah disiapkan ini tinggal okay. Begini. Oke. Sama menantang ini karena pedisnya. Sebenarnya saya juga tadi mau taruh itu, tapi ibu sudah terlanjur taruh. Karena ada minumannya itu, sudah ada apa namanya?
jeruknya itu ada. Aduh. Segar real pasti. Enak. Enak sekali. Dimasak. Dimasak bukan pakai kompor. Terbasa. Arangnya. Oke, bara api. Bara api, arang. Kayak bakar bakar apa namanya ayam yang daging. Memang kalau asap apa namanya kalau dibakar di kompor beda beda kan rasanya ini lain juga. Gak ada rasa-rasa bakar nih aroma-aroma bakarnya tuh. Pakai. Cuma biar biar mulut cerewet. Bantu Pak Aceh kalau mau makan itu artinya. Ya makan. Pokoknya kalau besok pagi tuh jalan, kan ya tiap kali tan perut itu sudah. Dekat itu makan pedis nih. Baru uniknya di Jawa. Cabenya besar-besar kayak begini gitu-gitu. Kalau kita di Sulawesi itu kecil-kecil. Namanya cabai rawit, tapi itu nyawa besar-besar sekali. Kalau orang di Papua cabai rawit cabai besar begini ada. Ada. Itu rica saja. Ya, tapi di sini rata-rata saya lihat mau di Bogor, mau di Jogja, ini semua cabainya. Waktu di sana bilang rica. Ini bilang Lombok. Rica itu bahasa mana tuh? Iya, di Papua itu malah rica. Oh, kalau kita Lombok namanya. Semua mau bilang rica keriting, rica cabai. Yang kita bilang pedis. Nah itu cabai rawit. Nah, itu bilang rica di Papua. Kecil tapi pedis sekali. Cabai-cabai yang biasa kita di sana. Yang kecil kalau. Yang besar mau kita lihat lah rica. Baru porsinya di sini, banyak kali mumu. Enak. Kita lihat yang kena makan mie, pedis sekali di sini. Orang pasti enak karena banyak campurannya ada tawi, ada apa namanya ini? Kol. Enak.